Hello guys, good afternoon. Let me introduce myself. My name is Mark Ardiansa. You can call me Ardi. I come from Jepara. You know Jepara? Of course, you know Kartini also. Okay, in LC I got scholarship from LC, TTS. TTS is teacher training skill. TTS adalah sebuah program yang dicanangkan oleh LC. Jadi LC membuka program TTS untuk melatih kawula muda supaya bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Tujuan dari dibukanya program itu adalah salah satunya untuk melatih kawula muda sebagai seorang teacher, sebagai seorang pengajar, seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana budaya LC, jadi kita tahu bagaimana lingkup kekeluargaan di LC sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan mudah ketika kita mengajar, seperti itu. Oke, LC sangat berarti dalam hidup saya karena di LC saya bisa menemukan not only friend but also family. Oke, teman-teman di kelas semua seru, datang dari berbagai latar belakang, datang dari berbagai pulau, terus suasana kelas oke, metode di LC bagus. So, here we have something like English area so we can practice every day in our camp, jadi kita bisa praktis di camp maupun di dalam kelas. Semuanya bagus. Oke, selain bahasa Inggris, JLC juga diajarkan mengenai kedisiplinan. Nah, budaya Inggris adalah budaya yang menekankan kedisiplinan tinggi. Jadi di sini juga ada yang namanya pembelajaran on time dan lain sebagainya. Jadi kita semua tidak cuma dilatih dalam berbicara bahasa Inggris, tapi kita juga dapat bagaimana cara menerapkan good attitude di sini. Oke, start for morning, jadi dimulai dari pagi after wake up kita harus memorize vocabulary. Jadi setelah memorize vocabulary kita harus mandi buat persiapan ke main class. Jadi di main class nanti kita ketemu sama yang namanya tutor-tutor yang cantik dan pasti ganteng dan asik juga di sana. Terus selain itu, setelah di main class kita ada acara juga, kita bisa ketemu sama teman-teman yang cantik, teman-teman yang ganteng di tempat kopi. Setelah itu kita bisa kembali ke tempat pembelajaran dan setelah itu kita bisa tidur. We can take rest in our camp, kita jadi bisa bareng-bareng sama teman-teman camp di sana. Terus setelah itu, setelah maghrib ada yang namanya evening class, jadi kita bisa discuss, we can discuss together with our friend, with our tutor in our camp. Okay. Suasana di camp pasti lebih seru karena kita bisa bercanda sama teman-teman, kita bisa kenal teman-teman lebih dalam, kita bisa mempelajari bagaimana budaya our culture Indonesia. Jadi kita bisa belajar mengenai apapun di dalam camp sama siapa tutor juga. Asik. So I start from zero. Jadi saya datang ke sini hanya nol. But after 6 months, I can speak well. Tutor favorit, banyak banget di sini tutor favorit karena metode pembelajaran di LC itu sangat berkesan, sangat asik. Ya, bisa dikatakan 99,99% tutor semua di sini tuh berkesan. Dimulai dari pelajaran basic, intermediate, dan pelajaran advanced. Jadi buat teman-teman yang lagi ngisi liburan, buat teman-teman yang pengen happy, buat teman-teman yang ingin ngisi waktunya, buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, buruan datang ke LC karena di sini teman-teman bisa menemukan partner yang keren, teman-teman yang keren, teman-teman yang happy, tutor-tutor yang ganteng dan cantik, pembelajaran yang asik. Oke, seperti itu. Jadi jangan tunggu lama-lama buat datang ke sini. Oke, thank you. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC.